Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Tak ada kata yang paling indah dan tak ada syair yang syadu Kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpah rahmat yang Allah berikan kepada kita semua Sehingga Allah memberikan kesempatan kita Untuk bisa berjumpa di Ramadan 14, 14 Hijriah tahun ini. Dan Alhamdulillah hari ini memasuki ibadah Ramadan kita yang keempat. Dan Alhamdulillah sekali lagi Allah berikan kesehatan. Sampai sejauh ini Allah berikan kewafiatan. Untuk bisa menikmati rangkaian ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Salawat dan salam sentiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini banyak sebutan di kalangan umat Islam, di para pendakwa. Ada yang menyebutkan Ramadan adalah syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Artinya umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah ini dalam rangka untuk melatih mendidik mentadaburi Ramadan ini dengan sesungguh hati. Maka Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menarik di ayat ini. Ayat ini dimulai dengan huruf ya, artinya harfun nida. Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Itu orang yang beriman. Berarti hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah untuk melaksanakan Ramadan, berpuasa Ramadan. Apakah orang-orang orang-orang yang tidak beriman tidak dipanggil? Kalau lihat di konteks ayat ini jelas Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi panggilan ini hanya orang-orang yang beriman yang mau menuruti, yang mau mengikuti. Sementara yang tidak mau menurut, yang tidak mau begitu jelas, berarti tidak terkategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya kutiba alaikumus adalah ditetapkan bagi kamu untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Al-Baqarah 183 jelas mengungkapkan begitu gamblang bahwa tujuan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alakum tattaqun. Dari sisi hitungan hari ayyama memakdudat, beberapa hari yang ditentukan. Kendati dalam pelaksanaan Ramadan tahun ini ada yang berbeda memulainya. Tapi itu tidak menjadikan sebuah perbedaan yang sangat fundamental, tapi perbedaan itu bagian rahmat karena metodologi yang digunakan oleh umat Islam berbagai macam dan itu memang dibenarkan secara I ijtihadi. Nah, pemirsa sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala lantas pertanyaannya apa yang diinginkan Ramadan goalnya kalaulah sebuah manajemen perusahaan setiap diskusi atau rapat masing-masing unit untuk memaparkan dia untuk mempresentasikan apa yang menjadi bahannya kemudian goalnya apa keberhasilan yang ingin dicapai itu apa kalau presentasi atau paparan tanpa ada tujuan akhir yang ingin dicapai, yang ingin diinginkan, jelas itu akan mengambang. Nah, dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memiliki ada golnya mendidik kita untuk mencapai tujuan Ramadan itu ada golnya. Minimal ada tiga. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, minimal ada tiga gol yang ingin dia capai, yang ia harus laksanakan, ia dapatkan. Jadi Goal ini yang ia capai dan ia dapatkan secara personal. Pertama, yang Allah inginkan adalah golnya. Pertama adalah ketakuan secara spiritualitas atau ketaatan secara spiritualitas. Apa maksudnya bahwa gol ini menginginkan menghendaki bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang ingin dicapainya adalah derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat ketakwaan inilah yang ingin dicapai di ujung Ramadan ini adalah secara kecerdasan atau ketakwaan secara spiritualitas dan personalitas. Orang-orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan dia dididik, dia taraweh, dia baca Quran karena dia tahu bahwa amalan yang paling abdol di luar Ramadan adalah membaca Al-Quran. Maka goal yang dia inginkan selama Ramadan ada yang mengejar target ada 30 juz, ada yang target hafal dalam surah-surah tertentu selama Ramadan. Dan ini menjadi tujuan yang harus dikejar. Dan orang-orang yang berpuasa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, goal yang ingin adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena takwa inilah sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang umat, seorang manusia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara spiritualitas, manusia mempersiapkan dirinya sedini mungkin ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kata penyesalan seperti dalam surah Al Fajar yakulu ya laitani qaddamtu li hayati jangan sampai mereka manusia itu berkata kepada Allah ngapalah mengapa kita saat hidup kemarin tidak berbuat sesuatu yang baik dia punya ilmu tidak dimanfaatkan dia punya harta tidak ada kepedulian dengan sesama dan lain sebagainya maka tidak ada rasa kecewa maka tidak ada rasa kekecewaan tidak ada rasa penyesalan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena secara persiapan, mau mudik, istilahnya, mau mudik, istilah uh, biasa menjelang lebaran, menjelang lebaran, ada istilah mudik. Nah, kita pun mudik nantinya, insya Allah. Dan yakin itu, ketika ajal datang, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Dan kita mudik ke kampung Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu bekal. Maka bekal itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dimanapun kamu berada. Maksud ayat ini jelas. Bahwa takwa itu bukan sekedar labelitas. Yang hanya diucapkan. Tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Apapun dan dimanapun posisi Anda berada. Anda sebagai pekerja. Maka seciri orang yang profesional adalah bertakwa dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa segala larangannya. Sebagai di negara, sebagai pedagang dan lain sebagainya, dimensi takwa itu harus mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hikmah orang berpuasa di Ramadan itu ini yang dididik. Makanya disebut juga Ramadan itu kawasan candra di muka untuk melatih secara spiritualitas orang-orang untuk mengejar derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Mas e, pemirsa sekalian bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini nilai nilai wajib dilipat gandakan dan amalan-amalan sunnah bahkan dinilai sebagai kewajiban. Ini bagian dari stimulus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita termotivasi dalam beribadah. Maka Ramadan ini luar biasa dahsyat. Perhatikan coba, Orang-orang malam-malam di masjid bertadarusan, orang-orang subuh penuh beda dengan bulan-bulan sebelumnya, orang-orang iktikafnya, baca Qurannya, hadir di pengajian di masjid kajian begitu antusias. Karena apa? Karena mencari mempersiapkan diri. Karena goal dah, akhir dari, dari Ramadan itu yang pertama adalah meningkatkan derajat ketakwaan artinya takwa secara spiritualitas. Yang kedua orang-orang yang berpuasa Ramadan itu akan mendapatkan kemuliaan, nilai atau value yang akan didapatkan yaitu ketakuan secara sosial. Taat ketakuan secara sosial. Maksudnya apa? Banyak dalil dalam Al-Quran menyebutkan bahwa wa'anfiku mima razaqnakum. berimpaklah apa yang Allah berikan kepada kalian. bersedekahlah. Innama sadaqatu lil fuqara wal wa Banyak dalil-dalil -dali menyebutkan bahwa kita pun memang masyal hadirin, pemirsa sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkan rezekiku. Tapi rezeki itu, kekayaan yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita, Allah menyukupkan harta itu kepada diri daripada kita secara pribadi, tapi ada kewajiban yang harus kita keluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah. Ada orang-orang yang di sekitar kita yang berhak untuk mendapatkannya. Boleh jadi, pemirsa sekalian, apa yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita raih, boleh jadi adalah doa orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita tidak boleh egois mengklaim bahwa apa yang kita dapatkan ini, apa yang kita raih ini merupakan hasil jerih payah kita semua. Oh tidak, tidak seperti itu. Boleh jadi ada orang-orang yang sayang dengan kita, yang setiap malam berdoa untuk kita, yang tanpa kita ketahui. Yang tanpa kita ketahui dan orang pun yang bersangkutan tidak memberitahu kalau dia mendoakan untuk kesejahteraan kita, dia mendoakan untuk kemafanan kita, dia berdoa untuk kemakmuran kita. Boleh jadi. Nah, Balasannya, feedbacknya adalah kita mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu untuk mereka. Sadakah infak, zakat, dan lain sebagainya untuk mereka? Inilah yang disebut kata Allah, kata Rasulullah SAW. Kecerdasan secara sosial, ada jiwa memiliki peduli kepada sesama. Dan ini ditunjukkan, dibuktikan oleh umat Islam di tengah-tengah Ramadannya nanti. Mereka berduyun-duyun mengantarkan zakat fitrahnya ke masjid. Bahkan orang-orang yang mapan dengan kesadaran sendiri, dia menghitung harta zakatnya berapa. Berapa harta yang dimilikinya, kemudian dikeluarkannya 2,5 persen. Bahkan ada juga ibu-ibu oh, rumah tangga yang berkonsultasi dengan badan amil zakat, infak dan sedekah atau bas nasional. Bas nasional. Sekanya sekedar untuk tolong hitungkan berapa emas yang kami yang kami punya. Bayangkan segitunya kesadaran umat ketika Ramadan dia dibak, dia bangun dengan saya sendiri dia menghitung semua harta tanpa dipaksa tanpa diintimidasi di atau ditekan oleh petugas tertentu yang dalam kata kutip untuk menghitung harta tidak mereka lakukan itu dengan kesadaran sendiri untuk menghitung jumlah harta yang dimiliki kemudian ketika jatuh hitungan sudah cukup hisap sudah cukup haulnya maka dengan kesadaran sendiri dia sisihkan dua setengah pasien bahkan lebih untuk membantu saudara-saudaranya. Inilah masalah hadirin, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecerdasan atau ketakuan sosial. Ketakuan sosial ini tumbuh setelah tahu dirinya ada kesadaran secara spiritualitas bahwa apapun yang ia miliki hanya sebuah titipan. Maka titipan ini pun harus dibagi-bagi kepada orang yang menerima. Bukankah kita ingat ceramah atau nasihat ulama kondang kita almarhum, Allahummariyaham uh, Kiai Haji Janudin MZ, bagaimana seorang tukang parkir yang dititipi berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor dua, mobil mewah dan setengah mewah, bahkan yang ya tidak mewah termasuk itu mungkin. Tapi tukang parkir dengan dengan amanah yang diberikan dia menjaga uh, mobil titipan orang lain itu dan ketika waktunya pemilik mobil datang satu persatu mobil itu diambilnya dibawa keluar dari zona areal parkirnya lihat bagaimana ekspresi tukang parkir atau juru parkir dia senang dia bahagia bahwa titipan yang dititipkan kepadanya sudah diambil oleh orang yang memiliki kendaraan tersebut itulah gambaran bagaimana ciri orang ikhlas ketika dia mendapatkan sesuatu yang dimilikinya dia yakin bahwa ini titipan Allah Subhanahu wa taala maka dia harus peduli dengan masyarakat sekitarnya sifat ketakwaan sosial ini pemirsa sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini di mana ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit komoditas pertanian sedang turun Harga beras mahal, kebutuhan pokok lain juga tinggi. Inflasi terjadi di mana-mana, maka sudah saatnya kepedulian ini tumbuh di kalangan umat Islam, di kalangan umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan ini untuk peduli dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ada hal-hal yang lain yang yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di Ramadan. Yaitu apa? Rasa syukur. Rasa syukur. Orang yang berpuasa itu tumbuh rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia bersyukur kepada Allah diberikan umur yang panjang. Dia bersyukur kepada Allah diberikan Kesempatan untuk berjumpa dalam Ramadan. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Saya ingat uh, ketika konteks bersyukur ini. Uh, saya ingat ada sebuah tulisan yang menarik. Di kitab, uh, uh, ada sebuah kitab. Nasa'ibul Ibad lah, karangan Sheikh Imam Nawawi al-Bantani. Yang menyatakan bahwa ada empat ciri orang celaka itu. Kenapa ada empat ciri orang celaka? Pertama, orang yang melupakan dosa-dosa masa lalunya. Padahal dosa itu masih tercatat rapi di buku Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang celaka itu adalah orang yang suka mengumbar-ngumbar kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan yang ia lakukan padahal kebaikan yang dilakukan itu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi godaan godakan amalia kebaikan itu di di era media sosial saat ini. Seringkali banyak orang mengumbar kebaikan itu dengan diabadikan dalam bentuk foto, video yang disebar luaskan di media sosial, apakah itu yang lain-lain sebagainya. Dengan harapan mohon dipujian, mendapat pujian manusia dan lain sebagainya. Apakah Anda tidak berpikir bahwa orang yang menerima bantuan itu malu ketika foto itu difabris di hadapan publik, dikonsumsi publik dan sebagainya. Padahal sebaik-baiknya adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sebaik-baiknya kita memberi dan orang lain pun tidak tahu. Jadi masal hadirin, kata Ibn Nawawi, orang yang celaka kedua adalah orang yang senang biasa mengungkit-ungkit kebaikan yang telah lalu. Padahal belum tentu kebaikan yang amal kebaikan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Celaka yang ketiga. Orang yang celaka yang ketiga adalah dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dia melihat orang yang lebih rendah sehingga motivasi ibadahnya sangat 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 rendah sekali dan orang yang celaka keempat adalah dalam perkara dunia dalam perkara dunia orang cenderung untuk melihat yang lebih di atasnya lagi padahal sebaliknya dalam perkara dunia kita harus melihat orang yang lebih di bawah kita. Bukan bermaksud untuk merendahkan. Tapi tidak. Tapi bermaksud adalah ketika kita urusan perkara dunia. Memandang yang lebih tinggi daripada kita. Maka yang akan muncul adalah sifat iri dan sebagainya. Sifat merasa kurang. Sifat tidak pernah puas. Dan bahkan cundung nanti menjurus kepada kufur nikmat. Dan membanding-bandingkan ampara rezeki yang diterima. Dengan rezeki orang lain yang, yang didapatkan. Tapi sebaliknya dalam hal konteks bersyukur ini adalah dalam perkara dunia kita harus melihat orang yang berada di bawah kita. Hari ini sahabat sekalian, netizen, permisa sekalian, yang dimat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkendaraan mobil. Yang sangat sederhana. Jangan melihat kendaraan orang di atas kita. Maka yang akan muncul hal-hal yang lain. Tapi sebaliknya kita melihat orang yang masih bersepeda motor. Kita bersyukur, Alhamdulillah hari ini saya berkendaraan dibandingkan mereka yang bersepeda motor. Kalau yang kehujanan dia basah kuyup sementara kita. Bagi mereka yang punya kendaraan sepeda motor pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala melihat orang yang berjalan kaki. Dan orang yang menjalan kaki juga bersyukur ketika melihat orang yang sakit. Dan orang yang sakit pun bersyukur ketika orang yang sudah mati. Alhamdulillah, saya belum mati dibandingkan orang yang sudah meninggal. Dan orang yang mati pun mungkin dia bersyukur. Karena mungkin amal ibadah dia atau tidak banyak dosa yang ia tak ping yang ia yang ia tanggung ketika dia masa hidupnya. Menurut dia mati adalah jalan terbaik, meninggal adalah jalan terbaiknya sebagai untuk tidak bertambah dosa. Nah, pemirsa sekali mati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa gol terakhir yang didapatkan kemuliaan dari Ramadan adalah orang yang bersyukur, pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tadar, dia paham betul bahawa dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabill siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya dan bagi siapa yang kufur maka Allah akan turunkan baginya azab yang sangat pedih dan Setiap nikmat dia ucapkan alhamdulillah. Wa amma bi Dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia sebut dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena ini sebagian dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pemirsa sekalian, inilah hikmah kemuliaan yang didapatkan oleh seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita yang sedang berpuasa atau Anda yang sedang mendengarkan ini. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan tiga kekuat tiga kemuliaan ini. Pertama, kita takwa secara personalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita takwa secara sosial, kita peduli kepada sama dan ketiga, ada jiwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan Ramadan berikutnya dan menjadikan Ramadan ini sebagai peluang bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.